sampai guys. Waduh, gila. Gua tadi malam habis photoshoot selesai. Siang pagi ini kita udah syuting lagi. Kita lagi mau grebek salah satu rumah influencer juga, artis juga, namanya Farah Zubir. Yeah. Ini cewek Arab seksi, guys. Toke pasar, toke gede, pantat besar. Nanti mesti disensor nih, takut Farahnya marah. Jadi Farah ini orangnya bawel banget, guys. Aduh, gua dari telepon-telepon dari tadi, tapi emang gua salah sih, gua telat sih. Ya, kita lagi menuju rumahnya dan rumahnya jauh banget di Cibubur, anjir. Ya, lumayan sedikit menguras tenaga lah. Ya udah, pasti lu penasaran kan? Ikutin gue terus. Jangan lupa subscribe channel Wipro, like, komen, dan share ke teman-teman lo semua. Oke? Okay? Don't go anywhere. Ikutin kita terus. A few moments later. Alhamdulillah, akhirnya kita udah sampai. Gue udah masukin mobil ke pagernya rumahnya si Farah Zubir. Jadi ya lumayan nggak susah dicari sih, gampang di dalam perumahan gitu rumahnya. Nah ini suasana rumahnya Farah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah ini, ada tamu agung nih. Apa kabar? Baik. Gimana? Jauh ya? Ya lumayan lah. Masuk. Jaksel kita, wis, gila. Saya suka jalan-jalan dia guys, tuh. Australia, ya kan? Jalan-jalan nggak ngajak-ngajak kita ya kan? Ke Swiss ya kan? Terus ini apa? New York. Wih, ini udah berapa puluh negara yang lu kunjungin? Ya, segitulah, seadanya. Aja. Bismillah. Makan lu? Oh, ini foto mak, nyok babe lu nih? Iya, itu gue. Mak, masih hidup dua-duanya? Masih, Bu. Oh, kan gue, ibu tuatian. Ih, kok beda banget, guys? Kecilnya kayak... Sahur. Kayak mandi Belanda, cici. Cici, gitu. Ada makanan nih. Ini gua masak nih. Wih, bisa masak lu? Bisa dong. Ah, bener beli paling mah. Enak aja. Ini gua masak. Kalau mau ditanya tuh admin-admin gue. Masak mana adminnya? Tuh, emang dia masak ini, Pak? Hah? Ah, bener wah, enggak boleh bohong. Bener. Ini gue yang masakin paru. Wih. Ada sayur asem. Guys, ini dimasakin buat siapa nih? Ya, buat kita. Buat kita semua yang makan. Buat lu spesial tamu agung soalnya kan lu nih. Hebat. Jadi kita makan dulu nih? Boleh, makan ayo, dulu, ayo. Jadi kita makan dulu guys. Kita makan dulu biar syutingnya semangat, biar gak lemes. Oke? Okay? Stay tune. Don't go anywhere. Jangan kemana-mana. Kaget gue. Gimana? Enak kan makanannya? Alhamdulillah. Kenyang. Mau ini kalau dibikinin restoran, guys. Ini gue orang pertama yang ngewarteg di sini. Iya. Ih, saai tempe. Enak aja lu tokok meja. Ya, ada ngewarteg. Sendok nasi. Sudi kali. Ya, biasa emang ini. Nah, ya udah, oke. Okay. Nah. Kita abis ini kita mau sebelum lanjut ke Q&A di channelnya Farah. Nah, gue mau ngelihat
isi rumahnya dulu guys. Kita mau lihat-lihat tempat Farah bernaung. Tempat Farah bernaung selama ini adalah tempat menetap dia. Kita mau lihat yang paling sakral dulu guys. Kamarnya guys. Kamarnya gitu. Itu tuh. Kita mau lihat kamarnya. Di mana, Far? Lo tau gak nih gara-gara apa nih? Ditenda waktu gue mau dikasih surprise sama anak-anak ulang tahun. Nah inilah. Ini dia kamarnya. Wow. Ampun. Aku yang. Wah, kamarnya lebih dingin ya. Oh iya. Yo, tapi orangnya gak dingin kok, orangnya asik banget. Orangnya bukan dingin lagi guys, panas. Oh. Hot. Oke, jadi ini tempat make up. Ya, ini. Jadi nah ini biasanya gue kalau Insta Story, endorse segala macam, gue di sini. Ini tempat make up. Macam-macamnya di sini ya kan, karena lightingnya kan cucok tuh lightingnya ya kan, tatatan gitu. Ya adalah itu teknik brandnya. Stay glow with ZDF. Yang lain bukan. Nah ini lemarinya. Yeah, kita bedah yuk. Kita bedah. Kita bedah isinya boleh lihat enggak? Isinya boleh lihat enggak? Boleh. Wih, rapi, guys. Ini gue yakin nih abis dibersihin nih, biasanya berantakan nih jangan. Yang bawa tolong. Wah, ya, ini bawa enggak usah, bawa nanti banyak. Ini baju-baju buat ini baju tidur Boboyu usaha gue juga. Oh iya. Gue punya piyama ya, Boboyu. Serius? Coba lihat. Serius, Boboyu. Boboyu. Namanya Boboyu. Ini ada yang ini. Jadi kenapa namanya Boboyu? Jadi membuat orang untuk ngajak bobo. Guys. Boboyu kayak gampang aja kan buat diingat tuh. Boboyu, baik Farah, Masya Allah kan. Piyama ini. Iya, ini duster. Oh, iya. Ini ada yang setelannya. Iya, banget sama, kan? Bisa nanti kita boleh? Collaboration, gue juga punya clothing. Oh iya? Iya, bisa jadi cuan lagi. Cuan lagi. Kita yang penting halal guys. Benar. Hari yang halal. Betul. Gak apa-apa, kita mau jualan kuah. Apa-apa, gak usah malu, Kenapa emangnya halal? Halal kok, ya kan? Apa-apa. Sampai gue dulu dibilang, lo ngapain kok jualan SPG ini? Emang kenapa? Lah orang gue juga dulu pernah jadi SPG kok. Emang kenapa sih? Mau jualan kerak telur kayak di PWJ ya kan? Mending kan halal kok. Yang penting halal, mau jualan kuaci kayak ya kan? Daripada gengsi gengsi. Itu. Apa ini? Kenapa sih? Teriak-teriak. Aduh, itu apaan aja. Iya. Ntar dikira kenapa-kenapa lagi teriak-teriak. Itu baju gue. Lucu juga ya. Bajunya. Ini memang desainnya begini apa lu coret-coret pakai pulpen? Yo, iya, emang desainnya begitu. Memang desainnya begitu ya. Heeh. Lucu juga nih. Beli di mana nih? Ada deh. Ada deh. Gua bisa ngomong. Coba baju yang paling lu sering pakai yang mana? Maksudnya kesukaan lu kalau lu kemana? Oh, kalau gua orangnya simpel. Kayak gini aja sih. Kayak gini dong. Iya, enggak yang paling lu suka di sini ada enggak? Ada yang paling lu biasanya kalau lu pergi ke mana? Gua orangnya santai, ya, gue anak kayak gaul ya kan. Enggak gaul juga sih. Oh, iya. Ya, kayak gini-gini aja deh. Terus gua pakai sneakers. Iya. Jarang sih kalau. Tapi kalau orang cetar itu mau pakai apa juga ada cetar ya. Iya, tergantung sih. Enggak suka yang maksa-maksa gitu. Dan gue tipikal orang yang suka bajunya warna hitam. Banyak yang maksa-maksa ya? Dipaksain. Iya. Tuh. Banyak yang hitam kan kaos gue? Oh iya, benar. Enggak suka yang warna-warni. Boleh lah. Ya, lo harus lihat artikel gue juga lo nanti. Gitu-gitu deh. Udah deh, yang ini deh. Yang sebelah sana? Ya, yang situ. Ini banyak baju-baju ini soalnya, baju-baju bekas gitu, gak usah lah gitu. Baju bekas? Gak usah? Baju bekas atau apa nih? Intip dulu lah. Oh. Aduh, udah gini dong. Okay. Ini gini, celana ayam goreng, ini kebuka. Apa itu? Figura? Figura apa? Enggak, bukan yang figura yang ono no figura no. Itu apa dong? Aduh. Ini apa nih? Masa lalu? Ya bukan, justru bukan. Widih. Masa lalu. Bukan, masa lalu. Oh, masa sekarang. Ini apa nih? Far? Itu wardrobe. Wardrobe. Wih,
Ini udah baju. Oh, baju juga nih. Ini sepatu. Ini baju-baju kayak baju-baju kondangan. Terus juga ini sebagian ada baju abaya waktu gua lagi masih pakai baju apa hijab. Ini kayak long dress gitu. Retro. Gaun-gaun. Banyak juga sepatunya. Iya, gua pecinta sneaker sih. Kalau untuk high heels jarang. Kalau kulit pakai dry box. Jangan sembarangan. Kalau nggak gini nih, ini kayak gini nih. Tuh. Jadi dia misalnya di atasnya sini kamera-kamera. Misalnya di sini sepatu, di sini tas. Jadi begitu. Jadi lu aman, kulitnya nggak berjamur. Sayang lu beli-beli merek-merek kayak gini. Paling setahun dua tahun berjamur nih kalau nggak lu pakai. Nah, gue biasanya gue dry box di kamar gue aja berapa biji untuk sepatu, untuk tas. Sama kamera. Nah, jadi misalnya lu beli drybox, ada juga drybox segede ini nih. Ini bukanya gini nih, set. Nah, ini misalnya sebelah sininya untuk semua rak, semua sini untuk yang kulit-kulit, sepatu, tas, di sini kamera-kamera. Karena apa? Sayang. Karena gua tahu kan nih harganya wih mahal, coy. jadi sayang aja gitu. Ini gaun-gaun. Gaun yang paling lu suka yang mana? Yang biasa lu pakai kalau kondangan, kalau kondangan gua Atau kemana lah, misalnya ku hangout jadi anak gaul Jakarta. Oh, itu yang tadi, kayak dress gitu. Kalau ini biasanya dipakai buat apaan? Yang mana? Ya misalnya baju-baju gaun long dress, ini? Long dress gini biasanya kondangan? Ya udah, lu pakai yang lu suka yang mana biasanya lu pakai? Kalau kondangan biasanya ini, karena ini spesial sih. Kalau ini kainnya dari mana ya? Kalau misalnya waktu itu dikasih songket ini. Dari mana? Dari ya mantan mama mertua sih gitu, ngasih jadi gue jahit. Oh. Gue juga bisa ngejahit juga nih, ini gue bikin sendiri. Ih, serius lu? Serius. Bikin sendiri tuh maksudnya lu ngedesain. Gue ngedesain. Tapi lu mama jahit kan? Tapi gue ada tukang jahitnya. Ya, jadi lu beli bahannya gitu kan. Kalau ada yang kurang gue tambahin apa-apa kurang gitu. Nah, rasa semua gue yang bikin. Ini lu pakai lu pakai heels ya nanti ya? Iya. Ini outernya ini juga gue bikin 170. Sendiri. 170. Cantik ya. Kan heels gue kalau ini gede-gede ya. Enggak, tinggi-tinggi. Ini juga gue teman. Ini kayak blazer, lebih ke blazer-blazer gitu, jaket. Outer. Oke, ya, boleh guys. Ini anduk. Iya. Ini ke apa sih ini sama ya? Oh, ini kerudung-kerudung. Ini apa nih? Rambut palsu. Bukan, itu kalau pakai hijab, pakai kerudung diikat rambut pakai ini. Oh, biar bisa ringkas. Ini apa nih? Boneka-boneka. Iya. Oh, ini produk. Gitu. Wih, ini di kamarnya ada CCTV-nya, guys. Jadi lu sambil tidur sambil ngecek ada maling enggak tempat gua gitu ya. Oh iya, jelas. Ngecek maling atau ngecek setan gitu tiba-tiba yang lewat. Oh enggak, karena kan kalau admin gua gitu kan masuk kan harus on time gitu. Nah, gua ngeceknya dari CCTV. Enggak mau nyalain aja. Oh, ini ketahuan orang yang enggak mau rugi, guys. Bukan gitu, gua orangnya sangat amat on time. Gua disiplin. Iya, disiplin. Okay. Sama waktu tuh gua enggak bisa. Nah, apalagi kalau kerja sama bikin YouTube channel, tim YouTube-nya enggak on time. Nah, wah. Itu maksudnya itu. Heeh. Jadi berantem. Gitu. Bila tu gue boleh mengarang sendiri, baru-baru ini nyanyian kode. Buntut pala lu, buntut pala lu. Nah terus kalau misalnya Gojek segala macem, mbak saya di depan rumah, padahal belum ada. Iya kan? Mas, saya di depan rumah. Selamat ya. Depan rumah Palelu, Palelu. Gitu. Lagunya apa? Warkop. Lagu Warkop. Yang baju merah jangan sampai lolos. Ini tahun berapa nih? Ini umroh ketiga. Ketiga. Terakhir tuh sebelum ini setelah lu cerai. Sebelum cerai. Sebelum gue cerai, gue umroh, gue minta petunjuk dari Allah, ya udah. Ini sebelum corona. Tadinya gua ini, mau Ini lu enggak mau main kalau ngelirik-lirik. Gua tahu deh, itu difotoin gua main. Ini lu lagi gini nih lagi berdoa. Anjing gua cowok jangan tenang amat. Bukan. Kan lu lagi di ini paling depan ya kan di Ka'bah ya kan sempit-sempitan gitu. Makanya sih kayak bukan lihat Allah, maksudnya kayak bukan lihat cowok sih. Dia kayak sedih gitu sih. Emang sedih. Gimana tapi sih? Bukan kayak gitu, bukan cowok. Ini gua cowok siapa sih? Kalau ini enggak. Masa enggak gitu?
Jadi kayak gini nih, ini kan mukanya sedih nih. Anjing tuh kasihan banget sih orang kasihan. Masya Allah tuh orang kasihan banget. Gagal, itu gue lagi, aduh. Oh, iya, ini di sinilah jawabannya. Oh, iya, jawaban apa? Jawaban dari semuanya. Oh, iya. Jawaban iya. Akhirnya ini jawabannya. Akhirnya ini. Itu. Berapa gitu sih? Jadi mendesak-mendesak gitu kalau ngomong. Kalau begini. Jangan bikin kita jadi gila. Enggak. Ini lihat deh. Udah jadi udah selesai kamar mandi gua. Sedikit aja cuplikan kamar mandinya. Bersih kok orangnya. Bersih. Cuma nggak tahu otaknya bersih atau hatinya bersih. Iya. Udah gua serat. Oke. Sip. Mantap lah. Namanya perempuan ya guys, sekotor-kotornya, seberantakan-berantakannya tetap aja. Maaf ya. Tetap aja. Aduh. Bukan sama enggak tidurin. Kita ngapa dulu ngampuk enggak ya? Ajib ya? Ajib ya? Iya guys. Ajib kan? Parah bibir. Nah, gue banget tuh. Ikan. Kayaknya namanya bibir ya. Jadi ini sambil mantau, sambil tidur. Ini dulu lukisan lu nih? Ini dulu. Dulu banget, lu masih muda. Emang lu merasa diri lu sekarang tua? 17 tahun maksud gue. 17 tahun, 18 tahun lah ini. Mana ada, mukanya sama aja. Ini juga, 17, ini. Hah? Ini juga. Oh iya? Iya, ini di situ. Beda ya? Ini mah biasa aja. Cakapan yang ini sekarang. Saya tempe. Cakapan sekarang. Cakapan yang di apa? HP lu tuh coba HP-nya. Ini yang di HP ini nih, ini nipu banget nih. Tuh cakep deh. Ada yang ngechat. ini parfum. Iya, ini parfum, permusuhan gue semua. Jam tangan. Gue pecinta parfum. Jam tangan. Oke. Sip. Kemana lagi nih? Coba lihat ruang kerja lu kayak gimana? Ruang kerja. Apa ruang produksi make up lu? Tempat. Oh iya, ruang ini ruangan tengah ya? Iya. Ini ruangan tengah. Ini ruangan tengah, ruang TV. Jadi jarang nonton di soalnya ada keluarga. Wah, ini tempat olahraga. Nah, ini tempat olahraga. Di tempat olahraga lu. Jadi lu suka olahraga juga ya? Banget. Suka banget. Serius. Suka banget, serius. Berarti lu kalau bikin YouTube channel harus ada sportnya dong. Iya. Iya kan? Ada sportnya. Ya treadmill. Ya bisa buat sit up banyak nih sifatnya. Dan kalau ada teman-teman ngumpul, keluarga ngumpul biasanya di sini. Karena gua nggak ngerokok. Kalau di sini bisa. Ini kandang kucing dulu ya? Iya, kucing. Kucing lu mana? Lagi disembunyiin, iya. Jangan gak ganggu ya? Mau kemana lagi nih? Siapa yang suka golf? Gue. Lu pas bisa golf? Iya, gue suka golf. Wih, yang bener lu. Serius? Lagi yang suka gue. Oh iya. Kayak bisa aja lu masukin bola. Serius gue. Ini mana? Coba lihat ruangan lu. Ini, digembok. Ini kalau ruang admin nggak bisa diotak-atik. Oh, iya. Itu sudah ruang. Rahasia. Dan. Rahasia. Iya, dan di sini ruang kerja. Ruang kerja. Oh, kucingnya di sini guys. Sini, masuk dulu. Masuk. Itu kamu masuk kamera ini kucing. Gugur. Oke. Wih, sejuk di sini. Iya. Mantap. Ini nanti mau jadi ruang podcast. Iya. Oke, buat podcast ya. Nanti. Mantap, semoga berhasil, lancar, sukses amin, semua. Amin. Oke. Terus kita juga udah lihat isi kamarnya, udah lihat tempat ruang kerjanya. Betul sekali. Mau lihat isi kulkasnya enggak? Boleh. Silakan, tapi ya, silakan. Tapi kayaknya wah, ini juga Nah, tuh dari situ kelihatan juga tuh. Ini orang berapa negara total yang udah lu kunjungi? Itu aja, mohon maaf. Turki udah pernah belum? Turki udah. Gak jadi dari situ, kasus. Oh iya, udah. Kayak dari situ. Oh iya. Ya gini lah guys. Iya, ya. Banyak itu. Banyak merek-merek guys. Jangan sponsor guys.
sponsor guys. Ya guys. Ada es krim guys. Tadi gue mau minta kalau ada es krim. Tinggal beli ternyata guys. Ternyata banyak kan. Jangan kira susah guys. Ternyata banyak kan nugget guys. Ini apa lagi guys? Awas guys, jadi pegang guys. Oh, iya. Merek guys. Enggak di endorse, jadi jangan. Oke. Jadi gitu aja. Kita udah keliling-keliling tadi. Udah gak usah ke belakang ya, soalnya kan. Kalau udah. Thank you udah ngikutin channel kita. Semoga lu suka sama videonya. Iya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga di share teman-teman lu. Biar lu dapat notif terus dari video kita. Aktifin tuh yang lonceng di atas. Yoi, notifikasinya diaktifin. Biar enggak ketinggalan. Yoi. Enggak ketinggalan. Nah, abis ini kita mau Q&A sama si cantik. Si Farah Jubir. Si cantik. Si cantik. Nah, dia hampir salah. Jadi gue bilang si cantik aja. Cesi. Cantik seksi. Si Farah Jubir. Jadi nanti jangan lupa kalau lu penasaran, gue pengen nanya-nanya hal-hal yang kira-kira ya tanda kutip. Nah, itu. Nanti lu tinggal kunjungin YouTube channelnya si Farah Zubir. Pokoknya lu juga harus subscribe channel dia biar ya dia juga keren juga. Ya kan? Oke, sampai ketemu lagi di next video. Bye bye. Dah.